Hai guys, bertemu lagi sama Mangga Gauka di Pagar Lam Post Channel. Wali Kota Pagar Lam, Kak Pian, ngeluarkan surat sakti merintahkan Pol PP kandek negakkan perda tentang pemakaian tanda pangkat, disiplin pegawai, razia siswa-siswi, nga penyalahgunaan kendaraan dinas. Ini liputannya. Ada 4 poin surat perintah wali kota yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, melakukan razia ketaatan ASN memakai tanda pangkat dan tanda jabatan. Kedua, melakukan razia ASN yang berkeliaran saat jam kerja. Ketiga, razia siswa-siswi yang bolos saat jam sekolah. Dan razia penyalahgunaan kendaraan dinas Pemkot Pagar Alam. Agung Pagar Alam Post Channel.